Halo guys, 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 guys. Nih guys, aku nemu lagi guys, jamur. Jamur hitam guys, ini jamurnya unik sekali guys, seperti jamur barat tapi dia lebih hitam guys. Nih guys, nih jamurnya seperti ini guys, jamurnya guys. Dan ini guys, ini sebenarnya jamur yang layak konsumsi guys. Tuh guys, jamur yang layak konsumsi guys. Oke. Nih guys, tuh, nih guys, 100% layak konsumsi guys. Karena apa? Tuh lihat, karena hewan lain memangsanya guys. Ini sangat enak sekali. Kalau aku rasa ini mirip sekali seperti jamur barat guys. Karena aku sudah mendapatkan jamur lain guys, yaitu jamur dari sawit guys. Jadi ini agak, menurut aku ini sudah agak busuk guys, ini ada belantung-belantungnya guys. Jadi ini 100% aman guys, dan ini kelihatan enak sekali guys. Nanti kalau dapat kita ambil lagi guys, tapi untuk sementara nih kita ikhlasin aja biar dimakan tuh set belantung. Nah ini guys, ini 100% aman dikonsumsi guys. Apabila kamu di hutan mendapatkan jamur ini guys, untuk bertahan hidup guys, ini solusinya guys. Oke, ini bisa kamu makan guys. Apabila ini kamu punya api guys, bisa kamu bikin sate guys. Oke, untuk bertahan hidup di hutan apapun bisa kita lakukan guys, yaitu salah satunya adalah memakan jamur guys. Oke, dan kalian harus kenal bahwa jamur yang beracun, ciri-cirinya adalah biasanya guys, ini tidak seperti ini guys, berarti otomatis apa, lubang guys, seperti pipa guys. Dan di sini ada cincinnya guys, ada cincin gini guys. Nah itu berarti tanda-tandanya jamur yang beracun guys, jadi jangan dimakan ya guys. Tapi kalau ini guys, itu layak sekali dimakan guys. Dan ini menurut saya enak sekali guys. Karena apa? Di sini ada belatungnya. Intinya adalah hewan lain memakan guys. Kalau hewan saja tidak mau guys, harap hati-hati guys. Karena apa? Itu diduga beracun guys. Dan racun yang ganas itu ada salah satu di jamur tertentu guys. Oke, bukan hanya racun ular guys. Oke, nah cukup sekian guys, kapan-kapan sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.